Hai, selamat siang. Nama saya Livia Tania. Saya dari kelas 6C. Hari ini saya akan memilih toko pahlawan wanita R.A. Kartini. Di kota Jepara, tanggal 21 April tahun 1879, lahirlah seorang putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasira. Dan putri mereka diberi nama Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau biasanya disingkat R.A. Kartini. R.A. Kartini adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Dan R.A. Kartini dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita pribumi pada kala itu. R.A. Kartini memperjuangkan hak dan emansipasi wanita, dan dalam perjuangannya lewat surat-surat yang memiliki arti penting bagi kedudukan wanita Indonesia. Salah satu bukunya yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Begitulah sedikit cerita dari tokoh pahlawan wanita R.A. Kartini. Terima kasih.